Jadi untuk keselamatan tu kita tutup lah dulu Swiss aircon eh. Yang tutup Swiss Swiss besar dia. Hai semua. Okey, hari ini saya nak ajar cara untuk membersihkan aircon secara DIY atau do it yourself. Memandangkan aircon saya ini dah lekat 6 bulan tak servis. Jadi hari ini saya nak buat servis secara sendiri, iaitu nak cuci filter dalam aircon ni. Okay, sebelum tu saya nak beritahu aircon yang saya gunakan ni adalah aircon Hisense. Baik, Hisense, jenama Hisense saya dah guna lebih setahun. Jadi okey jugalah jenama ni. Sejuk dan juga airflow dia kuat. Jadi sekarang saya nak ajar macam mana cara nak buka aircon ni. Sekejap eh. Okey, cara nak buka aircon ni, kita tengok bahagian tepi ni. Ya, bahagian tepi ni. Saya rasa semua jenis aircon sama saja. Kita tarik saja ni, nanti dia akan terbuka atas tu. Okey, sekarang saya tarik. Tarik macam ni. Kita pergi tarik di sebelah sana pula. Ok, sekarang dia dah terbuka. Kita boleh tengok kat dalam. Ok, sekarang kita boleh nampak isi dalam tu. Memang kotor eh, bahagian filter dia ni. Yang ni. Yang ni lah kita boleh cabut. Kita buka dan kita cuci. Macam mana cara nak buka dia? Kita tarik saja. Kita tarik pelan-pelan. Dan kita tengok betapa kotornya eh filter ni selepas 5 bulan. Okay, kejap lagi kita akan bersihkan dia. Okey, kalau kita tengok kat dalam ni ada berdebu sikit eh. Kita bolehlah cuci, kita sapu dan bersihkan. Dan juga bahagian ni tarik saja. Kita sapu dengan pembersih. Sekejap eh. Okey, satu saya nak pesan, kalau kita sedang kita nak cuci ni bahagian gigi-gigi ni, pastikan berhati-hati eh, sebab bahagian ni menggunakan aluminium yang nipis, takut dia bengkok. Kita buat secara perlahan-lahan. Kita boleh urut-urut macam ni juga. Nak buang debu-debu lah. Kita nak keluarkan debu. Pastikan bahagian ni tak rosak. Kita bersihkan dia. Habuk-habuk tu. Itu yang membuatkan airflow aircon ni kurang lah. Banyak debu atas tu. Buat secara perlahan-lahan eh. Kita boleh guna kain basah untuk lap eh.
Lap pelan-pelan supaya gigi dia tidak rosak. Sekarang kita tengok filter aircon tadi, tengok betapa kotornya dia, penuh dengan debu setelah 5 bulan, hampir 6 bulan jugalah. Kan kita boleh cuci saja seperti biasa, kita berus saja, kita gosok dan cuci dengan air. Jom kita cuci dengan air dulu. Sekarang filter kita dah bersih. Saya dah berus kuat-kuat tadi. Okey. Dah bersih. Kita cuma tinggal nak keringkan je. Bila dah kering nanti kita boleh pasang dekat aircon tadi. Okey. Okay, sekarang kita pasang balik filter tadi. Sekarang kita nak lekatkan filter dia. Okey, kita pusing macam ni, ikut ikut bentuk dia yang bahagian hitam ni dekat bahagian bawah. Masuk macam ni. Pastikan ada bunyi, bunyi snap. Okey. Dan yang pertama. Alright. Satu lagi. Pastikan kemasnya. Okey, filter yang dah bersih tadi kita dah pasang. Sekarang kita tutup aircon ni macam biasa. Pastikan ada bunyi snap. Itu tak apa, nanti kita buka aircon dia akan elok. Kita boleh buka bilik switch. Alright, kita cuba on . Kita rasa airflow dia lebih kuat daripada tadi. Dengar . Dengan bunyi dia pun kita dah dapat rasa, dah dapat tahu angin dia kuat, sejuk. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel saya ini. Bye, selamat mencuba.